Up. Kalem. Terus. 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 Balas, balas, lurus, lurus. Terus. Ya, assalamualaikum sedulur semuanya. Hari ini acara santai. Saya kemarin dapat request ya soal tutorial tutorial mengemudikan Elf. Sebenarnya kalau menurut saya sih untuk mengemudikan Elf itu hampir sama lah sebenarnya, tidak ada bedanya dengan kendaraan yang lain atau mobil yang lain yang manual yang pastinya ya. Hanya saja kendaraan Elf ini punya perlakuan khusus seperti itu, beda dengan mobil pribadi pada umumnya. Kalau untuk Elf ini seperti biasa saya memakainya, itu tidak ada yang istimewa menurut saya. Jadi setiap kali sebelum berangkat itu pertama saya harus mengecek kesiapan kendaraan ini, mulai dari cek oli mesin, air radiator. Itu kalau setiap kali saya mau pakai untuk ngetrip perjalanan, ya katakanlah full day atau perjalanan untuk membawa rombongan ya, jadi saya selalu mengutamakan itu. Pertama mengecek oli mesin, radiator, air radiator, terus seperti lampu sein, lampu-lampu utama itu dicek dulu ke fungsi enggak atau enggak. Terus setelah itu AC. Nah, AC tapi setelah hidupan, dan mungkin audionya kita cek juga sebelum berangkat. Biasanya saya setelah ngecek tadi apa yang utama, oli mesin sama radiator, saya hidupkan mesin dulu. Nah, saya hidupkan dulu sekitar katakanlah paling lama 5 menit lah, kita biarkan dulu dia stasioner untuk Elf ini, biar dia stasioner dulu. Terus itu kita cek kelengkapan surat-suratnya seperti STNK kita cek, sama bukir biasanya saya simpan di atas ini. Itu tutorialnya. Terus setelah kita panasi sekitar 3 sampai 5 menit, kita hidupkan AC-nya ya. Kita hidupkan AC-nya mulai dari ya seperti biasa lah, hidupan AC. Nah, cuman itu mungkin perlakuan yang sedikit spesial ya, dia karena mesin ini harus
diperlakukan yang halus ya. Jadi untuk memanasi mesin pun saya jarang untuk mengegas atau biar RPM-nya tinggi biar cepat panas, itu saya nggak pernah menurut saya. Jadi saya biarkan dia stasioner, biarkan suhu mesin itu mencapai suhu normalnya mesin ya. Nah, klakson pun kita cek hidup seperti itu. Nah, untuk elf yang ini kan elf long ya. Kebetulan untuk elf long itu tipe yang ini NKR 55. NKR 55 di sini ini ada tombol handle. Ini fungsinya ada dua di sini. Ini untuk menggerakkan wiper depan, wiper kaca ya, sama exhaust brake. Jadi dia rem angin juga. Kalau rem angin dia ditarik ke atas. Untuk melepaskan kembali, tarik atas kembali. Jadi dia ditarik atas, tarik kembali kayak gitu. Nah, sebelum jalan kita baca bismillah dulu, atau katalah baca doa sebelum keberangkatan itu wajib ya. Monggo terserah doanya seperti apa, yang penting kita harus wajib berdoa dulu agar diberi keselamatan atau paling enggak diberi kelancaran biar selama perjalanan tidak ada kendala suatu atau apapun. Nah, setelah dirasa cukup mesin udah panas, kita pakai sabuk pengaman ya, kita sampai pakai sabuk pengaman. Terus sebelum memasukkan gigi satu, saya selalu kaki yang kanan pasti di atas rem dulu, di atas rem dulu, jaga-jaga aja. Terus yang kaki kiri kita nginjak kopling full dalam, gigi satu masuk, udah masuk gigi satu, lepaskan handrem. Oke, kalau sudah lepaskan handrem, kita lepaskan pedal kopling pelan-pelan ya, pelan-pelan biar dia memulai jalan sendiri perlahan. Jadi kopling tidak halus dilepaskan full, tapi separuh dulu gitu istilahnya. Terus kita perhatikan spion kanan kiri. Kita perhatikan spion kanan kiri karena elf ini kan long, jadi ekornya panjang ya, jam panjang. Kelihatan kan untuk spion kanan itu ekor bagian kanan, yang kiri ekor bagian kiri itu kelihatan. Jadi kita perhatikan setiap kali kita belok. Atau untuk yang lihat belakangnya biasanya pakai spion atas ini biasanya. Untuk elf long itu ada namanya monitor. Ada namanya monitor di belakang sana. Jadi kalau di belakang ada sesuatu, dia kelihatan ada bendanya. Cuman ini monitornya sudah lama nggak hidup ya, nggak tahu kenapa. Kayak gitu. Nah, tadi kan setelah gigi satu dirasa sudah cukup jalan, kita lepaskan kopling full, kita injak gas santai, kita injak gas santai. Terus kalau kecepatan dirasa sudah cukup, terdengar mesin yang ya katakanlah putaran mesin itu pengen pindah gigi ya, kita pindah gigi. Katakanlah sudah sampai RPM 2 atau 2000 ya. 2000 itu saya harus pindah gigi 2. Kita injak pedal kopling dalam-dalam full. Kita upper gigi 2. Untuk melepaskan kopling gigi 2 itu sudah santai. Jadi tidak perlu pelan-pelan seperti gigi 1. Beda ya, untuk gigi 1 memang harus pelan, untuk gigi 2 itu sudah santai. Untuk gigi 3 dan selanjutnya itu sudah santai. Nah, untuk gigi mundur itu sama dengan gigi 1 karena gear rasionya itu paling gede, paling besar, otomatis dia mesinnya kuat gitu. Tenaganya full.
Nah, mungkin itu sedikit cerita untuk tutorial membawa elf ini ya. Kita sudah jalan. Karena elf long ini panjangnya 6 meter lebih, ya kita sesuaikan, kita penyesuaikan jalan ya. Misalkan kita belok atau paling enggak kelebaran kendaraan ini, itu kita juga harus paham, karena kita punya namanya feeling. Kita punya feeling kalau feeling kita ini masuk atau cukup baik ketinggian, panjang dan apa ya, lebarnya kendaraan, itu bisa kita prediksikan, semacam itu ya. Nah, kalau sudah masuk jalan besar, jalan raya besar, kita harus ekstra hati-hati ya. Untuk kendaraan elf ini memang dirancang bukan untuk kecepatan tinggi. Jadi karena ini mesinnya hanya 2800 cc, dan long sasis, itu otomatis tenaga mesinnya sudah terkuras habis di bodi yang panjang ini, dan katakanlah cukup besar lah kayak gitu. Jadi paling enak untuk elf ini kecepatan cuma 80, mentok 100 itu sudah menurut saya kurang, kenyamanannya kurang. Jadi kita harus batasi lah untuk penggunaan elf ini. Nah, ini gigi 3 ya, santai, dirasa sudah cukup, kita oper gigi 4. Kalau udah gigi 4 itu oper apa, lepas pedal kopling itu juga sudah santai, jangan dihentak. Kalau dihentak nanti terasa banget untuk perpindahan giginya, itu jadi terasa. Kalau perpindahan gigi terasa, penumpang jadi nggak nyaman. Enaknya gimana caranya di saat perpindahan gigi itu harus halus, harus nyaman. Terkadang ada yang sampai terasa kalau ini manual atau matic, karena perpindahan gigi antara 2, 3, 4, 5 itu nggak terasa. Nah, nanti kalau sudah berhenti sampai di tujuan, jangan langsung matikan mesin. Kita hidupkan stasioner dulu sekitar ya paling lama 2 menit lah. Paling lama 2 menit kita stasionerkan dulu. Kalau sudah cukup baru kita matikan mesin. Mungkin itu saja ya cerita untuk soal tutorial membawa unit elf, itu cuma garis besarnya saja. Mungkin ada lah detailnya atau seperti apa, ini cuman garis besarnya saja untuk tutorial saya. Oke, sedulur, itu saja, semoga ada manfaatnya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Oke, ini untuk kelanjutannya soal tutorial ya membawa unit elf, tutorial mengemudi elf ya. Ini setelah sampai di tujuan, karena untuk elf ini belum dilengkapi dengan turbo timer ya. Biasanya ada yang sudah dipasang turbo timer agar kalau mesin dimatikan itu dia tidak langsung mati. Dia menunggu beberapa menit tergantung settingannya ya. Nah, kalau saya mending kita tunggu aja sekitar 1 menit atau 2 menit biar dia stasioner dulu. Kalau sudah stasioner cukup kita matikan. Karena kenapa? Karena kalau habis jalan otomatis kan suhu mesin tadi kan tinggi ya. Nah, begitu distasionerkan ini, suhu mesin dia kembali normal dengan suhu mesin yang apa, dalam arti temperatur yang normal, itu oli mesin yang bersirkulasi itu nanti kondisinya suhunya bagus. Jadi dia tidak di dalam kondisi panas langsung pendinginan secara cepat, karena kalau dengan pendinginan secara cepat nanti turbonya, informasinya untuk turbonya
bisa cepat terjadi apa ya, katakanlah cepat rusak lah untuk turbonya. Nah ini kita tunggu untuk stasioner ini untuk mengantisipasi kerusakan pada sistem turbo. Oke, itu aja informasi dari saya, semoga ada manfaatnya.